Nggak kerasa sebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai. Maba-maba sudah mulai pada chat Koko dan Galeri Kos Jogja. Tiap kali Koko cek chat-chat yang masuk, banyak banget yang butuhin buat bulan Juni, Juli, bahkan juga ada yang Agustus. Tapi ada satu masalah yang harus kalian ketahui. Kalau semua pemilik kos itu rata-rata nggak mau loh kalau di bookingnya itu masih selama itu. Apalagi ini masih bulan April ya. Jadi Koko kasih solusi ya, buat kalian bisa langsung ambil aja paket info kos yang paling banyak. Ya kalau nggak mau banyak-banyak nggak apa-apa, ambil aja 1, 2, atau 3 info kos aja. Jadi kalian akan bisa langsung dapat nomor ibu bapak kosnya lho. Jadi pas nanti mendekati waktunya, kalian bisa langsung hubungi aja. Jadi kalian bisa langsung janji temu dan ngekos di sana. Koko paham sih, kenapa kalian kok buru-buru mau dapat kos. Koko dulu juga pernah kok jadi mahasiswa baru. Yang pertama, kalian pasti takut kehabisan kan? Ya itu pasti ya, apalagi kalau yang deket-deket kampus. Pasti auto diserbu dan penuh. Terus yang kedua, biasanya supaya kalian dapat kos yang kalian inginkan. Ya tentu saja ya, siapa sih yang gak mau dapat kos yang diinginkan? Mungkin aja dari segi harga dan fasilitas menyesuaikan. Tapi semakin cepat kalian dapat, maka kalian akan semakin nyaman dan aman kan tentunya.